Tanggal berapakah ulang tahun ayah? Lupa, tanggal berapa? 15 Oktober. Oktober, November sih? Oktober. November. Pisang tenggelam tuh. Di Ramadan Tamun. Assalamualaikum. Beda banget dari yang biasanya. Biasanya kita tuh bakal chit-chat dulu, ngobrol Bener. Dulu. Tapi karena kita gak sabar ya, pengen siapin tajil ya bun ya. Wow. Nah, jadi kita beda, kita langsung ke tajil kekinian. Yeay. Gak sih bun, soalnya ini masaknya susah. Oh kenapa? Yeah. Emang masak apa sih kita hari ini? Jadi kan namanya tuh pisang berendam. Pisang berendam. Kayak gak seru kan, kayak berendam. Mendingan pisang berendam. Tenggelam aja. Oh iya tenggelam. Iya tenggelam aja, jadi pisangnya di dalam aja ya bun ya. Kita mau masak pisang tenggelam. Pisang tenggelam, Jan. Pengenin. Ya ampun. Kamu puasa ya? Ya Allah. Guys, nih ada Enjan ya. Tepuk tangan sendiri. Ada Rizwan Fadila yang trending di mana-mana. Yes. Tepuk tangan. Gila loh. Kamu trending di mana-mana. Perasaan kamu gimana? Pisau sih. Oh, iya biar. Drop langsung. Biar ini. Perasaan kamu gimana, Jan? Ya seneng dong. Oh my God, seneng. Terus, tete buka-buka aku yang potong. Boleh. Oke, sekarang aku buat bahan-bahannya dulu ya, guys ya. Di sini dulu. Ada gula pasir. Gula. Nice. Bunda bikin itu ya, Nyaya? Bikin flan. Kamu juga harus tahu, harus bisa masak juga. Sok, bayangin kalau misalnya nanti kamu punya pacar, pacarnya sakit, siapa yang rawat? Siapa? Takut. Takut. Ada bunda-bundanya udah melototin gini. Gak tahu lah. Ya kamu dong. Ini tapi emang sekarang Jan lagi ada pacar? Gak tahu tuh, lagi rame di Instagram Tete, kok pada ngadu ke Tete ya? Pada ini guys, sakit hati sedunia katanya. Jadi Injan foto sama cewek, padahal kan fansnya juga ya. Terus katanya, klarifikasi dong gitu. Kenapa? Masalahnya kan yang DM Putri gitu. Ada orang gak punya pacar. Tuh. Iya, orang-orang kalau misalnya kamu foto sama cewek tuh kayak, ya salah cemburu katanya. Gak ada-ada aja ya. Ini potongnya gimana? Ini mau potong dadu aja. Atau nah, kayak ini, tipis-tipis. Ini buat di hiasannya gitu, di atasnya. Itu mah terserah kamu kan jago banget. Kayaknya dicuci dulu deh, Jan. Ntar aja lah. Sekarang dulu, Jan. Besok. Aku bagian motor. Ya udah sok. Nggak di mana-mana, ya udah sok. Abis itu, aku masukin garam. Kita ini ya, panggang sini ya. Pisang. Gak nyala. Oh, udah. Kamu gitu. Nah. Hai. Masukin aja. Masukinnya gimana? Biasa aja dong, bro. Wih. Drap. Udah deh, aku tinggal panasin. Ini dipanasin biar semuanya rada meleleh. Terus rada mengental. Nah, yang aku aduk-aduk. Nih jadi aku aduk-aduk sampai mendidih ya guys. Jadi semua bahan-bahannya udah ada di bawah ya. Nanti kalian tinggal nyontek aja. Dimasukin semuanya ke sini, habis itu di
masakin sampai mendidih dan rada mengental. Ini kalau lihat kayak gini teh, ada susu, terus ada mentega. Bunda jadi inget makan jagung kental manis, tau gak? Yasuke! Apa itu? Jagung? Apa tadi? Jagung kental manis. Jagung kental manis? Yasuke bukannya jangan suka kepo. Oh beda ya? Emang namanya Yasuke jagung susu keju. Oh itu enak banget ya ampun. Itu favorit Tete banget. Itu enak. Nah ini kita masukkan aja semuanya, kita tunggu sampai mendidih ya, apinya kecil aja. Jadi guys kalau misalkan bunda atau Tete masak, Rizwan memang suka bantuin lihat atau enggak bantuin nunggu di atas mainin game. Udah selesai belum? Gitu ya Jan? Nah ini pisangnya udah guys, pokoknya sampai ada coklat-coklatnya lah, pokoknya sampai mateng. Coba sekarang Jan yang goreng, kita lihat ya kalau Jan goreng gimana. Terus dibalik-balik. Jangan dulu, jangan dibalik-balik dulu. Pokoknya kalau udah kelihatan coklat baru tek gitu. Nah, ini baru mengental nih. Seneng deh. Udah, jangan masukin. Slah. Enggak apa-apa. Nih, kalian bisa lihat nih. Nih tuh. Dia kental banget. Tuh. Kelihatan kan? Ngapain? Nah, ini udah mau jadi. Kamu kalau misalnya dilempar malah jadi kecipratan. Iya. Balik ya? Belum, baru dia masuk, Bapak. Sabar. Kamu panas. Kan? Udah lah. Panas. Tete aja udah. Rizwan tuh kalau misalnya ikut gitu, pengen. Ya gitu guys, cuma potong-potong. Nanti kalau misalnya pengen banget nih misalnya goreng-goreng gini, dia sendiri maunya, jadi ya, ganggu. Kayak, iya, kalau udah mau terus kayak enggak bisa. Ya, tadi lihat kan? Ya gitu guys. Dah ini udah teh. Udah. Cok, cing, pindahin. Leto ya, susah. Pelan-pelan ya, soalnya itu lembek. Ini ditarik ke sini. Oh, panas. Apa sih yang panas? Ininya. Ini kan mau kan? Dicantikin sayang. Iya kan? Nah pelan-pelan, itu pasti iya, jatuh. Nah ini yang letoy tetanya. Ya Allah. Harus cantik Rizwan. Lurus ke sana. Nah. Bagus ini udah. Mari kita tuang. Apa itu? Yes. Tolong. Ya bun. Dan. Bisa nggak kelihatan? Nah, sekarang Enjan bagian stroberinya Enjan taruh. Packing. Bentuk yang bagus, coba bunda pengen lihat deh. Bagus. Yakin itu bagus? Mau kasih ini enggak? Ngapain enggak? Itu kan mentega. Aduh, kalau masak-masak sama Injan tuh selalu bereksperimen yang lebih dari bunda, Bun. Kalau mau tahu, coba aja. Enggak, jangan. Udah, cukup. Serep. Ya, licin dong. Simpan pisangnya. Jan. Apa? Simpan pisangnya. Kotor. Ya Allah, kok di sini? Kenapa sih? Jadi aneh. Ya udah, di mana? Maunya di mana coba? Cok. Coba di tengah-tengah ya. Enggak, kalau mau pisangnya di sini. Ya. Panjang tuh gitu. Ya Allah, rusak. Kan? Gimana nih? Tuh. Udah. Ujung-ujungnya?
sini. Sama kan? Ya biar strawberry, pisang. Ya. Boleh. Oh. Nih udah bun, jadi. Yeay. Apa namanya ini? Pisang tenggelam. Tuh. Nih guys, ini ala kita ya. Ya. Harusnya sih pisangnya kelihatan. Ini kelihatan kok dikit. Nah guys, ini sudah jadi. Ini kita masukin kulkas dulu pisang tenggelamnya karena dia butuh oksigen ya, jadi harus masuk ke kulkas. Kok butuh oksigen bun? Ya kan dia tenggelam. Oh iya benar. Iya. Coba nah. Bukain teh. Boleh. Panas. Kemana? Atas bawah? Bawah aja. Bawah aja ya. Nah, sambil kita nunggu dia dingin dan mengental, kita main games. Nah, ini main gamesnya itu seberapa tahukah antara Rizwan Fadila dan Putri Delina? Ya, mana Putri? Yes, I am. Oh, ya, oke. Okay. Siap? Jadi ini jawab cepet ya, 1, 2, 3 ya, sampai 3 hitungan. Nanti kalau misalkan nggak jawab atau salah, jepit, tapi yang jepit bukan bunda, kalian berdua. Ya. Ya. Saling jepit-jepitan. Oke, iya benar. Okay. Let's go. Oke, pertama. Siapa presiden pertama di Indonesia? Kan bareng. Hah? Kan bareng. Kita setim. Oh, enggak. Apa aku ya? Dulu-duluan. Pak Soekarno. Ya, yeah, benar. Kamu dong. Iniin. Kan aku yang pertama. Oh iya. Sakit dan kamu tahu kan? Ini di pipi sini aja nih. Pipi? Enggak, jangan dulu enggak. Nah. Untung aku punya kerudung. Pertanyaan kedua. Jangan dulu. Apa lambang sila ketiga? Siapa nih? Siapa nih? Teteh. Apa? Ya Teteh dulu. Aku lambang. Lambang sila rantai. Ketiga. Salah. Salah. Pohon beringin. Pinter. Emang dia ini ya juara ya kalau di sekolah. Iya. Soalnya kalau aku kan udah sekolah nggak lama. Ya lu sama. Kenapa dicabut ya tolong? Iya. Boleh. Oh, iya, warna lain. Ya? Warna lain. Terus kalau rantai apa? Kedua. Oh, bener kedua. Gua kasih lagi nih. Itu rambutnya teh. Oh iya. Gak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Pertanyaan ketiga. Sebutkan bunyi sila keempat. Aku. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Wow! Ini easy banget. Wow. Pinter banget. Ini negara loh, teteh. Aku dimarahin, guys. Astagfirullah ya. Warna hijau lah. Aku tahu kan tadi karena kamu kecepetan. Nah. Mau dihidung coba enggak? Ih, kamu mah. Ya udah enggak. Ayo, Bang. Yuk. Balas. Oke ya. Jembatan yang paling menghubungkan Surabaya dan Madura. Aduh, lupa. Yang paling jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Nah, itu deh. Tadah. Apa? Suramadu. Ya, benar. Surabaya, Madura, Suramadu. Nah. Jembatan. Aku enggak tahu. Gantiin dong, kamu juga enggak tahu enggak sih? Kamu juga harus tahu kota. Iya, kamu juga. Soalnya kan kita di Indonesia, kita juga harus tahu. Sini, kata kamu minta dihidung. Jangan. Bahaya, Teh. Bahaya apa? Kupil kita nanti. Kupil kita mah ngeras, enggak boleh. Di kuping. Sakit benar ya? Di sini ya. Karena kamu ada. Kamu tahan. Kamu tahan. Jangan. Sakit tambah sakit. Aduh. Ini udah pas belum sih? Udah. Ayo. Yo. Oke, udah pas. Aku sih emang anti. Ya. Oke. Pertanyaan kelima siap. Ibu kota Jawa Barat. Wih, Tata, ibu kota Jawa Barat. Ya. Bandung. Ya. Astagfirullahalazim. Tahu. Kamu lahir di mana? Aku mengalah. Oh, gitu. Ya kamu
kamu menghalau, harus ini dari tadi tuh kamu masang sendiri. Ya enggak. Udah. Nah, eh iya jepit lagi. Makan terus. Cucu. Yuk. Ada lagi? Ada dong, banyak banget. Ini ada 100 pertanyaan. Wow. Waduh. Ini sampai jam berapa nih? Apa bahasa Inggrisnya? Tuh, tete mah. Dari bawah. Oh, dari bawah. Oke. Okay. Apa bahasa Inggrisnya? Kolam renang. Tete, putri. Tete. Oh, kan. Apa? Bahasa Inggrisnya kolam renang. Kolam renang, swimming pool. Yes, benar sekali. Gimana sih? Bagus kamu. Tadi aja dimarahin. Jepit. Oh iya, jepit warna hijau ya. Jepit. Ini sebelah sini ya. Jadi jepit rambut. Oke, ini dua pertanyaan lagi ya. Oh yes. Ya, jadi harus adu pintar. Tanggal berapakah ulang tahun ayah? Aku 27 Oktober. 24. 27 ya? 27 Teteh. Oktober. Teteh. Yuk, terus. Teteh berapa? 15 Oktober. Yes, benar sekali. Enggak tahu. Lupa, tapi Oktobernya benar kan? Benar. Ya udah, beda dikit doang. Berapa 27? Oktober November sih? Oktober. November. Salah. Tuh ya, aku mau protes. Anda istrinya tadi kenapa mengiyakan? Berarti Bunda yang dijepit. 15 ya benar. Bunda yang dijepit. Soalnya tadi kakak Bunda benar gitu. Bulu matanya ya. Padahal enggak mau. Biar berat. Enggak mau Bunda habis pasang tadi. Kita enggak terima. Ini soalnya. Gimana? Enggak mau. Ini jangan bulu mata. Habis mahal banget ini loh. Iya ini nih hiasan kerudung. Gak tahu. Padahal 15 hari pernikahan tau gak? Oke, pertanyaan selanjutnya. Bulan berapa? Aduh, bulan lagi. Ulang tahun Bunda Maya. Ya Allah, Bunda Natali. Haksia, astagfirullah. Gak tahu lagi. Bulan. Desember. Nobel tapi. Oh iya. Aku. Desember. Ya oke. Oke, pertanyaan terakhir. Aku ada lagi. Tanggal berapa ulang tahun Bunda Natali? Iya. Sama. Oh, tanggal. Teteh. Aku esok. Sok apa sih? Sok. Aku sih pengen tahu. Sok. Buru. Cepat. Tadi Desember udah sebut. Iya, yeah, tadi kan aku. Kita sekarang. 14 Desember. Yeah. Parah banget parah. Sih. Lu parah, Jan. Lupa. Banyak yang udah gini. Banyak yang gak tahu. Susah kalau dihafalin. Udah bundanya salah, ayahnya salah. Iya. Dia anak siapa sih? Nah, kita gaya dulu. Jadi nanti di foto diedit. Seru. Oke, akhirnya selesai juga. Terima kasih untuk Rizwan Fadila sudah menemani dan merecoki kita. Terima kasih. Terima kasih loh. Coba bantuin kita berdua. Karena kita kan perempuan rada capek sedikit. Closingin dong, Jan. Boleh. Sebentar ya, saya masak dulu. Dia, itulah Jan ya. Nanti kalau misalnya kalian jalan-jalan sama Jan, siap-siap di meja makan, semuanya dicampurin, Bun. Nah, oke, terima kasih yang udah nonton Tambun apa? Ramadannya Tambun. Ramadannya Tambun. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Yes, dan jangan lupa nonton terus Ramadannya Tambun sampai akhir episode karena kita bakal ada THR dan door prize. Besok kita ketemu lagi di Ramadannya Tambun jam 4 sore. Bye-bye. We'll be right back.
Ramadhaneta Moon.